Bos, bos. Apa dia? Saya nak cakap sikit boleh tak? Apa dia? Saya tengok Adam tu buat kerja terkial-kial lah, bos. Daripada dia asyik dok blur je, lebih baik kita bagi dia kerja senang-senang. Kan ada cakap, buat masa sekarang ni biar dia belajar dulu. Bila dah serasi, baru kita bagi dia kerja yang sesuai. Saya ni cuma fikir pasal kepentingan kafe bos je. Saya tak nak lah sebabkan dia tu nanti reputasi kafe bos ni terjejas. Bos, apa kata kita bagi dia kerja yang senang-senang je, yang sesuai dengan kemampuan dia? Macam bawa sampah ke, basuh pinggan ke, lap meja ni ke? Okey. Kalau dia buat semua kerja you, habis tu I bayar gaji you untuk apa eh? Apa kata bos? Biar saya je buat air kat kafe ni. Saya kan dah lama kerja kat sini. Menu air minuman kat sini pun saya dah hafal. Okey. If you insist, I bagi you tempoh percubaan. Wow. Saya tak ada. Bila aku tengok kau beg ni, kau teringat masa sekolah dulu. Waktu bila? Time yang mak kau balik, aku terkejut tengok dapur bersepah tu. Itu satu. Tapi, yelah, masa kau budak-budak dulu kan kau selalu cakap dengan aku yang impian kau kalau boleh nak buka franchise satu dunia. Itulah orang kata angan-angan budak tak cukup matang. Ha, waktu tu tak adalah terfikir pasal kos, loan bank, apa tu staff yang macam-macam perangai tu. Eh, tapi kira okeylah. At least impian kau tercapai juga nak buka kafe sendiri kan? Alhamdulillah. Tapi abang-abang aku struggle juga. Yalah, kalau bukan kerana minat, aku rasa aku dah give up dah. Buat bisnes lain lagi senang. Eh, tapi kau tak terfikir ke nak buka branch lagi satu? Nisa? I have nothing to say to you. Nisa? Actually, you know what? I do have something to say. Selama ni, I percayakan you. Tapi sanggup ibu Nina macam ni, kan? Nisa, saya tidak paham kenapa Nina bisa marah sama saya. Seriously? The least you could do is admit you dah buat salah, but you act like nothing happens. Kesalahan saya yang mana, Nisa?